Calon Presiden Petahana Joko Widodo bertemu dengan sejumlah masyarakat dan anggota partai pengusung yang dilakukan secara tertutup di sebuah hotel di kota Lhokseumawe, Aceh. Dalam pertemuan ini, Jokowi berjanji akan terus memperjuangkan dana otonomi khusus atau OTSUS untuk masyarakat Aceh. Selain itu, Capres nomor urut 01 ini juga berjanji akan mempercepat pengerjaan jalan tol Aceh Lampung yang rencananya akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, Jokowi juga kembali mengingatkan agar masyarakat tidak terkontaminasi oleh isu hoax yang hingga kini semakin marak menimpa dirinya. Pak Gubernur sudah Ketua Tim PKD menyampaikan mengenai dana OTSUS. Sudah jangan ditanyakan lagi, saya akan perjuangkan itu agar bisa diperpanjang lagi.